Kita beralih pemirsa ke PT Medco Energi Internasional TBK berhasil mencetak kinerja ciamik sepanjang kuartal pertama 2022. Emiten produsen minyak dan gas ini membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 90,04 juta dolar Amerika di kuartal 1 2022. Berdasarkan laporan eroan laba emiten dengan kode saham MEDJ ini jumlah ini melonjak 1.659%. Dari realisasi laba bersih pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5,11 juta dolar Amerika. Peningkatan laba ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya pendapatan. Pendapatan selama 3 bulan pertama tahun ini senilai 489,34 juta dolar Amerika, diantaranya didominasi dari kontrak penjualan minyak dan gas, kontrak konstruksi, kontrak penjualan listrik dan kontrak operasi dan jasa pelayanan. Meski demikian, beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya yang ditanggung MEDC juga mengalami lonjakan. Terpantau beban ini naik 36% dari semula 181,87 juta US dollar menjadi 247,34 juta US dollar. Berdasarkan pasar geografis, mayoritas pendapatan MEDC berasal dari Indonesia mencapai 276,19 juta dolar Amerika. Sisanya merupakan pendapatan dari penjualan ke luar negeri sebesar 213,14 juta dolar Amerika.